Assalamualaikum everybody, welcome back to Papers Please. Kita akan sambung terus ke hari ke-6. Lepas tu aku akan cerita sikit. Kalau sesiapa yang faham pasal audio, dia akan dengar suara aku macam lain sikit sekarang ni. Pasal sekarang aku tengah guna dynamic microphone. Oops, dynamic microphone. Maksud ni adalah, kita akan baca dulu instruction ni. Inspector, the Ministry of Labour have instituted a special program to control immigrant levels. Travelers entry for work must have a work pass. Okay, oops, sekarang dah ada work pass. Okay, dynamic microphone ni adalah, kalau kau tengok apa benda ni microphone ni, aku buat video ni lama sangat. Aku dah terangkan perbezaan di antara dynamic dengan condenser. So senang cerita, aku dah ada microphone dynamic tapi aku dah lama tak pakai. Aku tak pernah pakai pun sebenarnya. So hari ni aku macam aku nak mencuba pakai je. So kalau siapa yang dengar suara aku macam pelik sikit, ini dah sebabnya. Aku akan tengok macam mana di mana suara dia lagi sedap aku ambil yang ni ataupun aku pakai yang biasa pun lah. So dynamic microphone ni, kalau siapa yang tak tahu, aku summarizekan. Dia macam, okay, kalau kau tengok konsert penyanyi, macam orang penyanyi segala, kebanyakan ni dia akan pakai microphone yang cucuk yang dipegang kat tangan tu. Yang masa konsert dia pegang tu, itu adalah nama dia, dynamic microphone. Hopefully aku check betul, aku tak check map pun tadi. So yang tu dia macam suara dia lagi jelas tapi dia tak sedetail macam dia tak sedetail macam kita pakai condenser. Kalau condenser kita nak edit dia lagi lagi puas hati, tapi kalau untuk kalau untuk recording biasa, dia tak apa-apa biasa kan. Macam contoh dia, kalau kau pakai dynamic, kau mesti wajib untuk konsert. Korang tak pernah nampak orang akan pakai apa tu, condenser untuk konsert. Pasal kalau tak apa, bergaung gila. Okay, overstand. Kau dah pergi ke Vegas. Okay, semua cantik. Nampakkan ini semua okay? Tak ada masalah. Terima kasih banyak. Okay, insyaAllah aku akan pergi. Please help me, okay? Okay. Ni aku kena ingat. Aku kena tak nak lepaskan David Lem blablabla ini pasal dia betul ayam. Okay. Kau nak daripada import. Okay. Aku nak check yang first awal-awal dulu. Lepas tu baru. Okay, semua dah okay. Immigrate forever. So kau tak seperti tak payah ada work permit pun tak apa. So macam sekarang ni aku nak cakap macam biasa je. Kita tengok, kau pun boleh komen juga macam mana suara dia lagi jelas ke ataupun lagi seksi macam sebelum ni ke. Tapi aku bayangkan yang ni dia kurang sikit bass ni yang ada. Aku nak detail tak boleh. Aku tunggu detail sebenarnya tadi. Dia tak berapa sedetail macam condenser, tapi dia punya noise-nya kurang. Nak cakap noise kurang tak boleh juga, pasal masalahnya masalah dia pasal aku tak ada phantom power. Dia tak ada phantom power. Phantom power ni macam, kalau contoh dia kau pakai yang ada soundboard tu kan. Soundboard tu dia akan kasi macam elektrik kepada microphone untuk dapatkan tenaga dia lagi bagus. Masa dia dapat 100% apa yang microphone tu buat lah. Tetapi yang ni aku just cucuk ke komputer je. So aku tak dapat barang-barang tu lah. Aku tak boleh kasi kau. Untuk sekarang ni aku tak nak kasi kau apa. Ya, minta maaf. Aku nak, insyaAllah dalam round ketiga ke round keberapa, aku kasih kau lepas ni. Sambung balik, disebabkan aku tak ada benda-benda tu, so aku tak boleh lah nak buat semua benda. Nak bagi dia 100% capacity dia. Dia took away my passport. Okay, so mesti kena ada passport. Aku minta maaf sangat-sangat kau tak ada lepas. Aku rasa round ni aku akan kurang sikit pasal aku fokus nak terangkan pasal dynamic microphone ni. Ya Allah. Aku tak tahu aku nak lepaskan dia ke tak ni. Episod lepas aku tak lepaskan dia. Tapi dia tak ada kena-mena dengan ending. So sekali aku tak nak lepaskan dia. Ada satu citation. Tetapi aku nak selamatkan perempuan ni. Citation. Wajib citation.
dia clear for entry. Dia tak ada masalah sebenarnya. Okay, so sekarang ni macam first tadi, aku first-first nak tengok United. Okay, United nanti bawah sini. Kau nak pergi ke, okay, super cantik. Work untuk berapa lama? Untuk half a year, so betul 6 month. Aku check muka kau, sama sepet. Sama sepet, terbaik. Tarif pula. Serius, aku masa lepas recording episod pertama round 2 ni kan, aku baru teringat balik betapa best game ni. Aku baru teringat balik macam rindu ni aku dengan Papers, Please ni. Aku dah tak dapat. Aku ada spacebar, kenapa aku tak guna? Okay, nampak kali ni kau boleh lepas. Terima kasih banyak-banyak. Dokumen semua cukup. Aku cop tengah-tengah sekali untuk kau, pasal kau tak ada buat masalah untuk aku. Kalau kau kasih aku citation, aku cari kau sampai kubur. Good, tak ada citation. Okay, good. Papers, please. Any definition? Oh, nice. 6 months. Betul 6 months? Okay, cantik. Map call, kau nak pergi ke Colentia, Yukon City. Okay, semua cukup. Aku nak simpan tu. Pakai spacebar. Kau dah beli lah. Kau kena pakai. Apa dia? Kira ni dengan ni. Okay, good. Okay, good. So, muka kau sama. Aku rasa nama kau semua okay. Nampak gaya semua macam okay sekarang ni. Date of birth. Okay, nampak gaya semua okay. Tak ada masalah, tak ada masalah. Okay, thank you so much, thank you so much. Good. Hello, papers, please. Okay, so sekarang ni dia transit saja, so dia tak payah ada apa tu, permit, work permit. Import. Kau nak pergi, okay, semua cantik, tak ada masalah. Alamak, masa dah, oh, shit. Oh, no. Dah for Colentia. Itu tak boleh kita elakkan. Itu berkena dia. Okay, so sekarang ni kita 8 doh. Aku tak perasa je aku dapat 8. Wow, that's really good. Aku tak sangka pasal aku tadi explain pasal mikrofon, aku tak tahu aku lepas tak lepas. So hari ni kita akan biarkan diorang bersejuk sikit malam ni. Kita kat Malaysia, kita tengah panas gila. So korang bersyukur lah korang sejuk sikit. Dan kita terus kepada hari yang seterusnya. Aku kalau boleh aku nak buat 3 hari juga, tapi kalau macam ni aku cuba buat 2 saja. Okay, inspector to certified walkthrough inspection, the search scanner system has been installed. Blah-blah, okay. So sekarang ni kita tak ada, okay, tak ada. So sekarang kita dah ada search, tapi hopefully tak ada yang bogil. Pasal aku dah nudity, aku dah antik. So tak ada, tak ada orang yang bogil rasa. Okay, next please. Okay, collision inspection. All collision. Ah, shit. Macam mana aku nak search collision lah? Ah, betul cerita. Okay. Search sedikit. So, masa dia tengah tangkap gambar bogey perempuan ni, aku terus check nama dia. Okay. Start di sini. Good. Okay, dia pakai bra. Bagus. aku takut dia nampak puting ke apa ke. Okay. Okay, semua okay. Tak ada masalah. Oh, shit. Aku tertarik lagi. Good. Okay, good. Tak ada masalah. Oh no, aku tertutup. Sorry. Dapat kali ni semua ni okay. Kau just visit. Kalau kau tak perlukan apa-apa barang. Aku terlupa nak check something tadi. Well, tak ada masalah. Tak ada masalah. Hopefully dia buka Clancia. Okay, dia buka Clancia. Check map dia dulu. Oberstein atas sekali. School. Okay, best. So, kau nak pergi transit untuk 14 hari. Okay, cantik. Biar aku check everything dulu. Aku tak nak percaya kat kau. Oh ya, yeah, tadi aku terlupa nak check expired date kat sini. Okay, nampak kaya semua ni okay. Tak ada masalah. Oberstein call pun tadi betul. Ya, itu okay. So, aku nak laju macam sebelum ni. Walaupun aku explain, aku still dapat juga. Tanpa ada citation. Okay. Kau nak transit tu 2 hari. Muka kau dulu. Okay, nama. Tak tak? Ni, nama dengan ni. Okay. Tapi aku memang hebat lah. Aku respect gila dengan speedrun game ni. Pasal diorang... United. Okay.
Kena shortcut guna keyboard. Tak kerti sangat. Semua dapat okey, semua dia okey, semua dia okey, tak ada masalah, tak ada masalah. Okey, minta maaf aku sengit sikit aku cuk tadi tu. Semua janji dah semua cukup, semua janji dah cukup, semua janji dah betul dan aku rasa tak ada masalah. Okey. Kalencia, bukan kan? Ataskan. Okey, Ataskan. Okey, map semua betul. Kau ada entry permit, muka kau semua betul. Berat kau kena betul. Pasal sekarang dah ada scanner. So that means ada yang jenis bawa dadah tau. So aku kena check tu sekarang ni. Okay, nama, expired date, date of birth. Tapi kau mail. Alamak, kena tak gabar ke? Alamak, kena tak gabar lah. Shit, YDS search. Alamak, nak tengok dia ada batang ke dia ada lubang. Oh man, aku tak sepatutnya cakap benda tu. Alah, boleh tak aku buka? Okay, he's a man. Okay, he's a man. Discrepancy cleared. Okay, okay. So, semua dah okay. Aku rasa baik. Aku turn on, turn off kan nudity. So, next please. Papers please. Okay, kau daripada Oberstan. Oberstan, kau dah pergi ke case okay, cantik. Visit. Okay, good. Aku nak tengok je aku cakap berapa hari. 2 bulan, couple weeks. Okay, 2 bulan tu. Female, female aku. Female. Passport. Kita check passport pula. Aku tak tahu kenapa. Kenapa orang nak sangat aku buat facecam dengan game ni. Aku tak rasa macam menarik mana pun. Aku membusy membaca je ni. So aku tak tahu kenapa korang nak facecam dengan Papers, Please. Kalau macam Mario World ke, itu aku faham dah. Oh shit, salah. Incorrect duration. Dia cakap couple of weeks. Itu couple of months. Shit. Okay. Visit for 1 month. Okay. Shit, aku tak perasan. Ingat couple of week dengan couple of month tu berbeza. Aku pergi Kalencia. Okay, Kalencia nak pergi ke Western. Okay, aku rasa ni kau okay. Kau okay. Aku tak perasan. Sebab aku tak perasan. Oh no. Oh my. Aku lupa. Okay. Basically, Kalencia happy search. Must be search. Aku terlupa sangat sis. Aku tak ingat sangat. Fuck. Aku sepatutnya. No weapons, okay. No weapons kat atas ni. Aku cakap nak cari apa benda. Oh, detain. You mistake come here. Are you serious? Detain! Ya, aku suka lah pula dengan dynamic microphone ni. Pasal masa aku jerit tadi, masa aku suara aku tinggi. Buka kedai. Papers, please. Dia tak spike sangat tau. So, aku macam tak ada, tak takut sangat untuk untuk nak jerit sikit. Kalau tidak aku kena edit kau-kau supaya benda tu tak pecah. Korang tak nampak. Aku macam teringin nak buat live stream. Kalau rumah aku ni internet ke apa ke, aku nak live stream. Aku nak pergi nak record dan edit terus supaya kau boleh tengok. Republia, aku nak pergi ke Boston. Okay, semua cantik. Kau female cukup. Rasa cukup. Information semua betul. Thank you so much. Masa nak habis. Untuk hari-hari seterusnya ni. Shit. RM5 kena potong. Apa yang salah tadi ya? Invalid issue city. Aku dah check. Dia cakap betul kot. Fuck. Okay. Work untuk half a year. Okay, cantik. Pas, aku nampak macam betul tu tadi. Aku tu tak ada mood dah. Dah kena RM5 kena potong. Sini lah. Okay, aku nak check sekali. Ni Kalencia. Aku nak pergi ke Western Kalencia. Okay, sepeda okay.
Damn it! Oh no! Glitch, you're gonna search! Damn it, RM10 kena potong! Dan 5 je lepas! Ya Allah, teruknya! Teruk sangat tu! Damn it, aku tak... Aduh, kau tak boleh buat apalah, itu je aku boleh buat. Dan ini je episod aku, hari aku buat kali ni. Kalau aku buat lebih, nanti terlalu panjang sangat. So hopefully episod ke datang aku buat lagi bagus. Aku dah kena fokus dah. Dah kena fokus dah. Aku tak boleh nak main-main lagi. Well, see you guys in the next episode. Assalamualaikum.